Perginya sebutir bintang, suaranya tetap dalam ingatan kita. Pemergian Allahyarham Raymond Goh atau nama Islamnya Muhammad Zaman Goh Abdullah mengejutkan industri penyiaran tanah air. Allahyarham yang terkenal dengan julukan suara emas menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10.40 pagi Selasa di sebuah pusat perubatan di Petaling Jaya setelah hampir 2 minggu menerima rawatan di unit rawatan rapi hospital berkenaan akibat serangan angin amar. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. It was at 10:40 something, so that was not visiting hours. Visiting hours was 11:30. In the ICU, they're very strict with that. I think the wife is with him, but not tak ada gas masa tu, yeah. 2 weeks today, 14 hari, betul-betul ke nak 14 hari? Yeah, yeah. He actually came to the hospital on his own. Dia jalan, dia sebab dia rasa numb dekat tangan dengan muka. So, dia datang ke hospital sendiri, dia admitted sendiri. So, as soon as diorang macam nak buat scan tu, seorang-orang sleepkan dia kan. So, dia tak bangun dah after that. Yeah. Tak ada, dia just rasa numb dekat muka dan tangan tu je lah. And that's it. Dia masuk hospital on the 30th. Dia bertugas on the 27th. Nightline, yeah. Hari ini adalah hari yang sukar sekali pada TV3 dan semua kita yang mengenali Raymond. Saya bertugas bersama beliau selama 37 tahun bersama-sama membesar dalam TV3. Jadi hari ini berat bukan saja buat saya tetapi bagi semua orang, kerana sebelum ini saya kehilangan seorang sahabat, Robert Lam dan juga Datuk Mahdi Luqman. So sekarang ni Raymond pula. Jadi saya tidak mahu bersedih-sedih, tetapi apa yang saya ingin selalu ingatkan adalah perkara yang bahawa Raymond adalah seorang yang baik hati. Dia very jovial dan dia sentiasa nak buat orang comfortable. Serius, tetapi dalam keseriusan itu dia memang seorang yang ikhlas. Jadi kita akan merindui komen-komen beliau yang positif. Suara emas beliau itu sukar untuk kita lupakan. Sungguh pun saya sukar sebagai seorang sahabat, tetapi saya kira kaki tangan TV3 daripada Nightline dan juga terutamanya ahli keluarga beliau, saya rasa ianya mungkin lebih sukar kerana mereka bersama beliau setiap hari. Namun begitu, saya dan sahabat yang lain dari angkatan 80-an, kami berasa hilang kekosongan. Tapi yang paling sedihnya adalah kami hilang seorang abang, seorang adik yang sama-sama berjuang untuk menaikkan nama TV3 dari dulu lagi. Kami kalau baca berita, kami serius, tetapi kami dua orang ni tak boleh orang buat kita gelak. Kalau gelak, sukar nak berhenti gelak. Jadi pernah kami baca berita, berita itu terpaksa dipendekkan. Jadi itu adalah antara perkara yang sukar untuk dilupakan kerana kami enjoy apa yang kami lakukan sebagai pengamal media and the broadcasting fraternity. Tetapi kami banyak membuat rakaman suara latar bersama, voiceovers untuk komersial, dan juga lagi satu adalah untuk kami selalu MC bersama-sama juracara majlis. Itu susahlah pasal kita selalu bersama. Jadi tidak ramai orang yang seperti Raymond Goh, tidak ramai yang boleh berbahasa Inggeris seperti Raymond Goh. So yeah, it's tough. Kind person in these many years that I met him, that I've known him. He's never actually said a bad word about anybody. He's always been a very good mentor, especially when I joined, because I think he was already at TV3 in 1986. When we joined, of course, he was mentoring us and all that. So he's always been very kind, very patient. I think TV3 has lost, not just TV3, I think the Malaysian media industry has lost an icon. Last berjumpa dekat TV3 lah, bila I bought Money Matters, because dia masih baca Nightline dengan This World. So selalu jumpa dia dekat bilik makeup lah. Yeah. And then kita bowling pun, ada bowling bersama pun. Bila dia masuk hospital, I think ada pergi visit lah dekat hospital.